aku suka minum susu yang hangat-hangat. Karena aku sakit, tapi tetap bisa cerita. Wow, keren. Mau cerita apa nih kakak? Aku sih mau cerita tentang Bimo di udah besar dan dia diciptakan Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Subhanallah, untuk diciptakan Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Terus gimana kelanjutan ceritanya? Dia semua orang malah menyembah berhala. Tapi Nabi Nuh ingin anaknya Kana untuk beriman kepada Allah agar tidak ditimpakan azab. Amin. Tapi setelah dia berapa hari siang dan malam berkunjung ke semua orang agar mau beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah. Masya Allah. Tapi akhirnya Nuh berdoa kepada Allah agar ditempatkan azab. Azabnya air yang besar. Lalu dia dibantu oleh Allah dengan itu. Tapi akhirnya bingung karena dia tidak paham. Karena dia bingung soalnya dia bingung karena cara mengangkat kayu dari pohon. Tapi Allah memerintahkan kepada langit untuk tidak menurut setetes air, dan memerintahkan kepada bumi tidak menumbuhkan apapun. Tapi pada saat itu tidak ada setetes air yang turun dari langit. Subhanallah. Dan tidak ada yang tumbuh dalam itu tidak ada. Dan tidak ada hewan. Tidak ada hewan yang hidup. Yang bertelur. Dan tidak ada burung yang bertelur. Perintah Allah. Oke, ore. Teman-teman ada yang iya terus lagi terus. Ada setetes air, tapi itu azab. Semuanya naik ke kapal, tapi aku bingung mana aku ingin turun, ingin naik ke kapal Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh menolak keinginannya karena tidak muat. Akhirnya seorang orang yang zalim itu sudah tenggelam. Jadi ceritanya udah selesai.